Tapi jauh sampean di alam terus ada wong terus akhirnya ini di alam enak ya daripada apa daripada mapan madep madep baru di Allah kecil bisa bandingkan Allah di alam wong sering sih di alam wong karo sampean fokus nang Gusti Allah ayo. Kepenak di nek ingin merasa kepenak di alam wong ya kuih tanggane takar dewek latihan karo dewek dipuji wong karo fokus nang Gusti Allah penak iki nek iken rasa penak dipuji wong ya berarti iken tergolong manusia umum tapi lek wis kerasa enak karo Gusti Allah tinimbang dipuji wong itu berarti lumayan lumayan khusus latihan latihan dalam apa jadi bahwa lebih lebih tajin bahkan senengnya pujian Nepal niku luwih tajin timbang tai sing mampu lebih tajin dibanding tai sing mampu bahkan jika watafraulan bunga sopo siro nek wis dipuji terus lebari sampean bunga ana uyuban bukan kena alati ya Allah ha al abdu minasihi iku adnanu wa akhzaru minal adrati alati tahrutu bintofika iku lebih tajin sampean dipuji terus sampean bangga sampean bunga mesem-mesem misalnya ngerti tadi misalnya ada nih wes apa apa jenenge luweh batin timbang tai sing itu sing perut ida telakon dalam nalikane mutlak kabeh sapa Allah asana arif pengalem ae alusinatan nasi dikusti piro-piro lisani menungso disana ikhlawan malam alai kali kata sisiro oleh setelah nora ono sama siro iku di ahli patut ai walhal dikusti utawi tingkai iku anak kelas putih siro iku lasta ora ono sama siro ora ono iku ahla
patut lima marang perkara dan tenuna kang bodho ngalem dan tenuna kang bodho ngalem dan tenuna kang bodho ngalem sopan nas bisi kelawan malaika yang ada di siro akan mali asami wujud zalika anak pun korona orang-orang ini wujud di mengkono-mengkono ma jika yang dalam siro awlikau awlikau nikah atau korona anak di siro iku mu'i bantang cacat bila uyu di kelawan siro-siro cacat awal asli ya di kampongso asal asal dari lahir wis cacat wal arizoti lan anyar teko pala atas tahiku mongko ora mahaki sobo siro sana anin pengarap alaika yang ada di siro laula fadlullahi lamun ora ono utai fadol ya Allah iku mawjud alaika yang ada di siro wasa terolan utupi sobo wasa terolan utupi sobo Allahu ikmat al-jamila ik bagus pak pasna mongko ngalem mo sobat siro alaihi ngatasi Allah bima kelawan perkara barang utai ma iku ahlihu iku ahlihu pakute Allah ai fal adab kudu mongko utai adab iku andus antasan lah ya to ngalem sobat siro alaihi tiba ngatasi tuane siro bima kelawan perkara wakang utawi wakang utawi saji buka iklan luhu patuh khidmat iya puna supaya ono bazarika mengkono-mengkono sasana iku syukuran dari syukur linikmati sitrihi marang nikmat penutupi Allah alaika ing atas siro wa telako lan mutlakake al-alsana ing biro-biro lisan nikmat hika kelawan simaram siro madami ah liyatika satane ora onone patute siro dari kemarang mengkono-mengkono madhun walakaftar lan ojo kebutuk sobe siro bi akwalil madahina kelawan biro-biro ucapane biro-biro wongkang muji ana wong elek ana wong elek kak wis mabedi gampangane elek tapi wis asal nek ora elek tapi asal apa anyar jadi kan enten ngomong elek tapi wis sejak lahir kan pol eleke jadi atau dia orang nyambungan orang nyambungan bodho orang nyambungan sejak lahir atau dia cacat cacat nah, orang yang elek mau irunge hilang banget karena kecelakaan apa irunge tadi hilang jadi dipolong atau beripati spol belalake oh karena kecelakaan beripati berdas berlurunge ini kebolehnya lah singkat dosennya iku nek cara tasawuf berarti jadi kudu syukur syukur karena apa? Syukur karena wis ora dibuji karo wong syukur sebab wis ora dibuji karo wong sebab apa ya kan wis jenenge pujian niku wis luwih batin kan kae sing itu suka weteng oh syukur benar-benar keterangan ini sebenarnya dialog wong ini pada hari melawai akhir hari ke-8 itu parah pol parah hari bersyukur kalau elek kita lahir atau dia elek anyar teguh azuhadu tawi azuhadu tawi kira-kira wongkan zuhud ila madra ila mudihau yang dalam nalikannya dan puji sopo zuhad ay madaha kebisi muji hum ing zuhad sopo ahadud wong suci menangasi hari ini
so yo ingko baru mongko sifat sopo zuhad disuhu dihim krono nafseni zuhad asana naik pengalem di mongkong zuhud itu malah mereka bersedih dan mereka dipuji. Tapi nang dhuwur enten malih ya oleh nanggo syukur nanti carane apa carane jadi cara dhuwur itu mereka sedih. Tapi nanti cara lain apa ketika dipuji wah hati-hati dia sedang muji Gusti Allah. Berarti kalau ada wong muji Gusti Allah ya pasti dia juga sampai kabeh seneng ora sedih. Wong di Gusti Allah dipuji kok malah sedih lucu. Berarti ya seneng. Nah, engko enten berarti bisa tergantung karo pemikiran engko sampean. Ada wong dipuji malah sedih, wala dia dipuji apa malah sedih berikutnya anak yang muji orang besar orang malah sedih jadi muji orang besar orang malah sedih justru and then wong muji orang besar orang besar dan matalah hakikatnya muji ini ku ya orang muji orang wong ini ku muji orang besar orang jadi malah and then wong sing ahli tasawuf muji orang ahli tasawuf wala itu jadi malah ku apa wah, sampean gak pinter ya, bukan sampean. Lalu malah kadang guyu, wah, nopo pikirane, bispo seperti mela. Sudah orang-orang bispo seperti mela. Mesti ya, gak sedih ya, berikir, mesti gak mana. Nah, gue, boleh gitu. Mengjalani Gusti Allah ing kondo mong susah jadi zuhud mong zuhad merawat zuhud itu susah minal khalqi saking makhluk wa waibatihim lan sepine makhluk ani rabbi saking pangeran wa ina mongko badu lana yang sepine susah sopo Tuhan khaufal ikhtirari krono sepine kebujuk didalika kelawan didalika sana ikhlawan mengkono-kono pengalem paya butuh mengkonuli mengkotake atau merusakake hum ikhlawan Tuhan apa nasib hum kaline Tuhan mirobihim sangking pangerani Zuhad walariku nalang utawi biro-biro wongkang maripat iku idat ujihu ingkar maripani dan suci soko maripun imba satu mongko bunga ya, malah bunga orang-orang yang maripat ini bunga ya wong-wong Zuhud ini malah sedih in bas itu mengkobunga soko arifun li suhudihid krono persaksiane arifun dalika ikutun kurman hud minal mulkil haqqi minal mulkil saking Allah kan ratoni al haqqi kan hak bahu mengkobutawi bahu mengkobutawi arifun iku hadirun abro-bro wakam hadir ma'arub hinsar dan pengirane arifun la yusyahiduna urabodonan sayin sabu arifun ma'arub hinsar dan Allah ghairahu ikhliyani Allah qailuna halifodong hinsar sabu arifun al-sinatul khalqi utaibiro-bro lisani makhluk iku akhlakul haqqi biro-biro kolane Allah kan ha ibu amralamul haqqi biro biro mulbaini Allah kan ha lagi beda malu beda malu ngaruh nih nubur jadi wah pujian oh pujian itu ya hakikatnya gusti Allah minnal mulki itu berarti pujian sampai gusti Allah oh datang
Sampai bangun teman ya. Itu akibatnya pujian itu sakit bukti Allah. Fahum hadirun, mereka hadir kalau Gusti Allah. Mereka berpikir apa? Al-sinatul khalqi aklamul haqi lesane makhluk. Kue berarti catetane Gusti Allah. Berarti nek lesane wong ati muji berarti Allah ngucap muji karo wong niku. Faidah mudiru mengait dalam nalikani dan puji soko nalikani dan puji soko arifun syahidah mongkon nakseni soko arifun syahidu mongkon pada nakseni soko arifun asana aing pengalem minhu sangin Allah pembahasatu mongkon nuri pada bunga soko arifun Rizali kamarang gunung-gunung manhun wakanan ono wadralik ono iku mazidan ono iku mazidan tambahan pihal himing dalam tingkai arifun wa maqami himan maqami arifun lihoi bati himbrono ghoibe arifun anak musim saing awak ini arifun sebab mereka wis orang memandang awak ini iku berarti catatane lisane wong iku catatane Gusti Allah. Terus sebab wong arifin atau orang wong sing wis marifat niku wis ora mandhap awake dhewe. Berarti wong niku muji langsung karo Gusti Allah, ora muji karo awake dhewe. Ora bisa pinter temen ya. Berarti sing pinter Gusti Allah, ora bisa ganteng temen ya. Oh, berarti senggawi ganteng ya Gusti Allah atau sing maha ganteng ya Gusti Allah. Wala bocah subuh temen ya. Ya subuh gue subuh ya Gusti Allah. Wis penak. Jadi wong nek wis sore terus niku wis wis kepenak. Wis ora nyambut gawe napa mawon wis ora kenal. Mana minum. Kala yang belum mengarah hasil, indah-indah sandinge hari pun ajar apa aja pun berapa itu surat dua itu walau firman orang tak bujuk kila dan juga akhir dan dari itu ya silum ikut Muhammadun gontang gongake jawe iku mahmal kan mahmal kawih sallallahu alaihi wasallam gontang gongane jawe kan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idamu dihaik dalam malaikat dan puji sebal mu'minu wong iman wong mu'min si wajihi dalam wajah mu'min iku robban iku robbal imani munda-munda imane dikol duyeng dalam hatine mu'min iku maksud dari perlu penjelasan iku idamu siha ketika dipuji seorang mukmin ketika dipuji atau ketika jalannya atau ketika wajahnya atau kepintarannya dipuji maka Allah menambahi imannya orang tersebut. Lah menambah iman wonge kados niku niku dijelaskan nanggon keterangan nang dhuwure niku wae maksud dari menambahi iman niku maksudnya nanggon. Oh, karena dia bersaksi bahwa pujian itu adalah kolam itu si Allah. Karena pujian itu hakikatnya muji karo Gusti Allah. Lah berarti niku tambah iman. Masalahnya wis ora wong-wong arifin, orang-orang marifat niku wis ora memandang karo awake dhewe. Walidah krono mengkono-kono Rabbal imani kana ono apa kelakuan iku bimadhi iku yang dahulu
muji sapa nusane bumi sane sefahu ing gurune nusane al mursiyo ya rupane Syekh Mursi wa wa kan sayyidu iki sahabat iku sakit pun wong kang meneng kaya pangulan sugi poin dawa ing dalem nalikane sepu wa patuhu pujian mauki an kang sugi po aziman samato wa kabar kaya mungkono nalong madhur Allah al-madhu ulami indahu dalam sandingi saya huwa al-madhu alam mau mau fi'an kelawan ngalem aziman kan aku wakadala kuyung-kuyung ngalem wafa'an ngalem ligoi bihi malang liani saya huwa mil'ariki nasabi berberokan maripat wasohi buha dan makom dan masyawi Wasalamu ibu hadal makom yang utawi wong kang anduweni iki mengenal utawi wong kang anduweni iki iki makom iku idzamna ing dalem nalikane Nino Buing sawi buha adal makom Sopo hati mong suci Layak jitu dan nemu Sopo sawi buha adal makom Dinasi ingat awak buing Sawi buha adal makom Alayhum yudhati Sawi buha adal makom Walah
Wala yudhilan orang larani, melara ake yang kau melarani opol dam hu ing sahibah dal makom li adam isu hudi ora krono ora ono ne nepseni ne sahibu hadal makom adam ma ing ino ing hinaan sodiron ing sang metu min hudangking aha dipuji, ketika dia dipuji oleh orang lain maka langsung dia juga memuji orang tersebut. Itu dan itu gantian ketika dipuji beliau langsung memuji sampai ke orang pintar temannya. Walah apa men sampai yang kau pikirin kan senang sih. Tapi ketika dia di wong terus gue makom ngomong itu, ketika dia dihina itu dia tidak merasa bagaimana pun, itu biasa banget. Sebab alasannya memiliki li adam ibu hukum jami so jirat bintang bahkan memiliku yukdi melarang ake boten dan sebab persaksian sebuah penghinaan niku metune ora saking wong tersebut. Jadi bruh kang di oke ketika kita samangane guys langsung ketika kita dicela oleh orang lain itu hakikate yang mencela kita itu bukan orang tersebut. Wis terus niku mau serampung nggih. Nek kados niku akhire kula sama kabeh nek di ece karo wong, nek dilarani karo wong ora bisa melarani balik. Jadi orang mungkin bisa melarani balik sebab hakikate sing persaksiane wong tersebut ketika kita dihina celah berarti yang mencela itu bukan orang tersebut. Jadi wis rampung ya mungkin rambut LK suasana kabeh ngono wae ya mungkin rambut apa kasus sing ora apa jenenge ana kabar sing ora pas kabar sing ora ora bener nggih kadang ana kabar ora bener kuwi dhewek kita katakan kadang ya pangkor kesalahane alami dhewek terus hakikate ketika kita di ketika kita dicuci oleh orang lain kita balas cucian tersebut bahkan lebih dengan balasan yang lebih berbahaya. Terus ketika kita dicaci maki oleh orang lain, ketika kita dihina oleh orang lain, berarti sifat kita menganggap bahwa hakikate sing mencaci maki yang menghina kita itu bukan orang tersebut. Makanya dia orang bisa jengkel, ini malah menurut itu salah satu tanda yang paling besar mungkin ini salah satu wali dari Allah itu kita akan ciri-ciri ne wali iku rada jengkel. Ciri-ciri ne wali iku apa? Wong niku menyenangkan, nggih, alias napa? Pewean. Nggih, pewean. Ciri-ciri wali iku menyenangkan karo wong liya iku menyenangkan. Malih ciri-ciri wali itu orang dan jengkel ciri-ciri ini malih ciri-ciri wali malih itu loman polo loman itu ketemu ngomong malih itu ya bisa dianggap dites kalau-kalau ngomongin perasaan ya dites nek jengkel ya wong tak lah dia aku kok enter cek
tegal, rontok, tapi dilahi karena Allah untuk alasan tertentu itu ya macam jadi itu ya sekarang ini ya orang tampak cengkeran jadi dikecuali orang tampak cengkeran nyenang terus lo mandang mata kita galung kapan-kapan ono sobat seliro itu iza akhita galung iza uktita yang dalam nalikannya dan paringi sobat seliro basato mongko bunga hake basato mongko bunga hake kaing siro opal ato u pepahit opal ato u pepahit waliza munik talan dalam malikani dan paling nikmat sobat siro kobado kobado mongko nyusahake kaing siro opal mana u opo alman o kacegah pasta dalwa opo andre dalil sobat siro dalil katelawan mokono-mokono pasta moka al-adho ilahiri alasibuti kukuli ya kita ingatasi tetapi sifat bucah cilisi siro setelah kita diberi kita membalas memberi tapi ketika kita apa munikta ketika kita munikta munikta berarti dicegah kobado mongko usahake apa ini ketika kita di apa ketika kita diberikan biasanya kan lumrah ya wong nek diparingi mesti bales maringi kira udah lumrah ya wong nek diwoi mesti bales woi tapi nek wong orang woi eh dal dewek bales muai muai karo wong iku ribetnya nah, ini nek sifatnya udah cilik ya sifatnya udah cilik berarti lumrahnya nek diparingi iku mesti bales maringi nek boten maringi mesti bales boten maringi niku lumrahe bocah cilik. Nah, kita terus niku perlu diteliti sampun kula sampean kabeh. Kak bocah kula sampean kabeh berarti kita cilik namane TK apa wis dewasa. Nek semua wong wis dewasa niku boten terus niku ono apa wis sebab wong sing wis mesti karo Gusti Allah. Ya diparingi nggih bales maringi. Nek ora diparingi, nek kula sampeyan kabeh ora diparingi nggih bales dengan maringi iki artine wis paham. Ai. Ai tu fu lika tegese sifat bocah sira ala ahli lan ngati ahli Allah. Walas salam urang sapa sira iku minuh. Setengah sanggeng arifun balanta baik dari sirah hidahil mongkang berbumah bicara dari ahlullah di amrin ikhalaf terkoro la atas tahiku kamoran haki sobat sirah buing amrun kamoran terkoro anna tukuliya kesetuhune bongso cilik bongso bucah cilik iku yada puluh lebu sopo tukuli ma'al azraya fi sasani piro-piro dayo sasani piro-piro apa dayo atau tamu fi dia patihi sejarah piro-piro subuhan azraya oleh istami kulau orang hati sopola tukuli aduhula ikmelku mahluk sarjane mahluk sarjane dia wawaw dari tukuli iku matsubun dan bangsa akhiri
liti filin marang bucahe li topi li rojulin marang bucahe wong anak min ahli kupati saking ahli kubahkan ono sopo rojul iku yakti tepa sopo rojul alwala ima ikhiro siro walima min hoiri ayyuda'a saking tanpa yento ditunga ake saking yento ora ditunga ake saking ora yento ditunga ake sopo rojul ilaiha marang walai wakanalan ono wakanalan ono yakulu yukolu ditunga ake lahu marang wakanalan ono apa kelakuan iku yukolu ditunga ake lahu marang rojul apa tofi apa tofi lut cilik tofi lul rosi cilike kemanten cilike kemanten wadah apa sejala bidalika ala sebuti sepul ya kita wadah mi isi ketika dan ura ono ni temen isi ro ura ono ni bener isi ro diumbuti ya tiga indalem gongsong ibadah marang siro di ubu tiga-tiga yang dalam ibadah siro li anal kobro kronis sedunia bunga indal mani indal malikani kacegah walbas dilan bunga indal atau indal malikani luparik iku min alamati bakoil hati setengah sami kira-kira tetap mereka kian wal amal ilan amal ala nailihi ingatan berkoleh al-haq atau bagian wawa utali bako ulo fati iku muna kodun kam milawani lelubu diyati marak bongso abu bongso kawulo indah hari dina mungguwe bira-bira wongkang marifat paman mengudai sabar Allah iku wajah jaman musobaman dan bono mengkono lalu anal kobro indal mani dari kaya mengkono-mengkono li anal kobro indal mani pal yakrit mongko merdil soko sirot pal yakrit pal Faliyarik mongko ngerti sopoman ada masjid kihi ing ora ono ne beneriman di ubudiyah di ing dalam ibadah iman dalam bongsong ibadah iman walau lalu iman iku tofi liyum bongso buta baina ahli lah yang dalam antara ni ahli Allah di adai ing dalam ngaku-ngaku iman maqamatihim ing biro-biro maqame ahlillah wawo daliman ikulam yuhal uraten ahleni laha kedri maqamat balil hasil balil kaya hasil ini dari dalam santi iman iku mudarot iku mudarot iku mudarot dakwah meliki ngaku-ngaku nanam ziro bener dari mokono-mokono fal yakrit ada masjid tinggi eko tanda-tanda jadi mulanya enten perkataan cilik huruf besi tua cilik huruf besi tua tua huruf besi itu tua cilik huruf besi tua tua huruf besi tua sebab nopo diukur dari ahli ahlullah diukur dari abdullah diukur dari ahlullah
ahli Gusti Allah. Kan kabeh-kabeh kan diukur dari seseorang dekat tidaknya dia dengan Allah. Jadi orang anak cilik, orang anak gede, orang anak tua, orang anak nom. Nek tua cepat kali Gusti Allah niku dia mempunyai sifat yang tua. Tapi nek napa wong tua kok ora paham-paham karo Gusti Allah, berarti itu tiplun atau tofiliyun atau bangsa bocah cilik. Sebab ora paham-paham karo Gusti Allah. Ketika apa diparingi, ya itu wau di tanda-tanda itu niku. Nek diparingi berarti kula sampeyan kabeh bales maringi. Nek boten diparingi berarti kula sampeyan kabeh bales maringi. Ya ana wong tuwa kok orang diwari kali tau kowe iku. Dewek ora sak iki. Sampeyan ora ngerti ketemu karo wong lho niku. Nah kalau mau kaya atau tidak pernah memberi kepada kita, masa kita memberi kepada mereka? Ya orang, orang, jangan orang, merasa kuai lah, merasa diparingi oh, tahu perhatian kuai terus baru awal ke derek dan demo so, sing pol kuai itu baru kuai sama kafe kula sampeyan kabeh keng maringi nek pas enten rezeki karo wong iki. Ayo. Nalon. Go. Dari takarane iki, takarane kula sampeyan kabeh tekan ing Gusti Allah napa boten. Tekan kali Gusti Allah napa boten. Iku takarane bocah cilik karo wong tuwa. Jadi hati-hati berhati para orang tua itu orang umure, tetapi pemikirannya dengan Gusti Allah itu tua nopo jura tak tua orang tua ya para wujudnya silik tak istiter nyangkutan dari Gusti Allah. Amun gumun malih nek ten wong tuwa kok kaya bocah cilik. Iku ya mung perlu. Sebab pengira dan saya cuma akan Hoban mujarradun mujarradun ka Allah. Nam yo ben saya. Ingkang lan ana apa kebruhu ikanono apa kok duhu peparingan man itu khoban wedi nadar iso berisan ora ana dene iso kariman wa ko wa mati hilang sanding man lil kohri marak nyerok alilahi bintang bongso kepengenangan bayar sulit mau hasil kita undang sanding man apa Pak Zulat dari sebagian ini berpulau wakanalan ono apa bastuhu bunaiman ikuli ada miwukuhi karena orang-orang itu miwukuhiman tidak ada yang dalam penuh-penuh kartur tapi mongkau itu tetap ingin karena pebeluhu tapi mongkau itu tetap ingin kan atau dulu itinaun ucawi nemen-nemeni dengan pakti dari Allah Taala dari kelawan mat ayatulam yuko enggak sekiranya orang tiba akhir hu ikmat nah tiba akhir sama Allah hu ikmat di amri ini dalam berkoro yusawisu kan ribuni apa akrun ala hiri kata siman halal hu ikmat
Lamnya pun mengora ono oto karena tobu ora ono itu dari dalil alaman yang itu berkoro berbiro orang yang itu roboma hari ini orang itu yang itu berbiro roboma maripat ibu lagu jawasit sopo opo min sopo apa min bako ya syaitin saking nepeti saking piro-piro ketetepani diwiji-wiji ada riyat yang saking sifat saking sifat kemenungsan ini arifin iku yata makamuna Odo manggun sopo arifin lihat lawan set min kholi babil kholi jamin campuran makhluk wamin lazi mil bantari yang bilang sange kecepi bongso kemenungsan dari tak mengkono kono kan apa menuhi kalau kita mau mengucap itu tapi almaru guru kan tutur almaru kita tangani biro-biro kan belajar idah waktu lain dalam mereka itu dibongkar kan siro apa yang kudoso ala hasbi makom saya bilang-bilang makom siro kalau ya pun mengorang apa yang kud orang lagi sahabatan sebab lihat kita marah putus asa lihat kita marah putus asa ayat tadi tergena terapi apa dan pun ya saka ing putus asa nesiro ya saka ing putus asa min husul istiqomah bisa dihasil istiqomah ayat kita di awal sejuke biro-biro tinggal siro sejuke biro-biro tinggal siro maro tiga serta pengerani siro di anta akan tidak kabarani ya to nyekne kodaki sebuah siro bisa bau disujuri jundak di kelaman sebab matune duso anna husulal istiqomati sesungguhnya hasil biro-biro istiqomah maka betul istiqomah itu mustahil mustahil payah milu mongkong lemake kain siro apa dari kamu gono-gono ta'an antak takida apa dari kamu gono-gono antak takida ala ta'ati ghairihi ing atase nandami ing atase nandami nandami sakliyane abad minan dulu bisa minto hadza dawi iki iki tak takida iku akhlatun luput liana istiqomah takroni juga istiqomah aku juga di atas ikum so abad iku layan lalu iku la yunaki du ora milawani hai istiqomah apa fi'lu zabi lakoni duso ala sabilil fal tapi ing atase dalan luput wal hakwati tegesi luput ida jarang dalam menikah di rumahku apa al kodru kadar alih yang ada siapa juga ikut kelawan menggono menggono sabi lil falkati wa wa amama lan ana pun mutai perkara yunak itu kang milawani ha ha ing istiqomah apa asraru jadi nek kula sampean kabeh nglakoni dosa itu asa niku luput kesalahan ya luput
menungso memang luput, tapi lebare harus lebih baik. Kurang lebih, masya Allah ini selalu bisa sebab enten nih, dan golongan sekali kelalen niku wah daripada yang nafsu gede terus mereka ngerti jawab tukel baik napa tukel kawan darani mana saking tekan itu lagi jawab lah piye sing marai piye sing marai yang kelalen ngerti jawab barang ini semuanya kelalen ngerti jawab jurang ini tukel itu kan tulis asal ya. Tulis asal, nah iya kemarin itu alat baru bisa Allah, wis tukul baik tukul terus kemarin kan wis ilin terus baru bersih Allah kan buatnya harus niku, itu halatun lupuk orang kena tulis asal lumrah wong sing sing melakukan dosa itu lumrah tapi ngesok ya itu luwe apik karo ngapun dilakoni malik itu sungguh baik istiqomah sih benar. Apa al-asraru bundi-bundi atau pintu alaihi ngatasi alaihi ngatasi dambun wal-asmulan ngeco alaihi ngatasi ngakoni dambun tanian angkapun pindu pal-wajib mau dari beberapa wajib malai dari ngatasi siro iku ada tugas yang bertau percaya siro ilang Allah kemana pengirahan siro nerji ulang kali cawan terji lan bali ya sobat siro ilahi marang Allah wala kai aslan ojo putus asa sobat siro min rahmati sakin rahmati Allah ya barangkali besok insya Allah ini jelas
wala tai'as wala tai'asu mir rahmatihi mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Artinya napa? Nek kula sampeyan kabeh nglakoni kejelekan nglakoni kejelekan nggih. Yesuk lim mer malih barangkali Gusti Allah maringi rahmat. Lakoni dosa malih nggih yesuk napa? Kembali malih tobat malih dengan Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah maringi rahmat malih yesuk maringi pengampunan malih dengan Gusti sebenarnya boten putus asa. Toko bila kuno zalika akhoru zambit akhir zambit kudiro alika kudirkan masyarakat al-fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.